Polrestabes Surabaya menetapkan seorang guru SMPN 49 Surabaya yang telah melakukan penganiayaan terhadap siswanya sendiri sebagai tersangka. Hal ini didukung dari bukti dan beberapa orang saksi. Penetapan status tersangka terhadap guru itu disampaikan Kepala Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Surabaya di ruang PPA Mapolres setempat. Penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap siswa korban penganiayaan, orang tua korban, dan pengunggah video penganiayaan. Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya menambahkan, setelah menjalani pemeriksaan, guru yang melakukan penganiayaan tersebut langsung ditetapkan sebagai tersangka. Untuk hasil visumnya gimana? Hasil visum sementara yang kami dapatkan, penyidik menyampaikan tidak ditemukan luka-luka lebam. Dan kemudian kami akan mendalami pemeriksaan-pemeriksaan lebih lanjut pada si oknum guru. Untuk status oknum gurunya sendiri gimana? Status kami sudah tetapkan sebagai tersangka. Itu ditahan atau tidak? Nanti kami dalami dulu pemeriksaannya.